Hai, assalamualaikum. Lanjut lagi di video Kisela Brightening Series yang part 2. Jadi di video pertama aku udah jelasin tentang serum yang ini. Aku udah jelasin, mana sih? Aku udah jelasin di video yang pertama, udah panjang lebar aku jelaskan dan pro kontra tentang bahannya. Nah, sekarang aku mau lanjut ke pemakaian day creamnya. Jadi, kalau kalian udah lihat yang part satu itu, aku lihat aku udah sampaikan kalau serumnya itu finishingnya itu matte dan kerasa banget lapisannya, kerasa banget silikonnya, dan itu bikin aku nggak nyaman untuk kulitku yang kering. Nah, aku kurang tahu kalau untuk yang kulit berminyak gimana rasanya ya, karena silikon ini pun katanya bagus untuk menahan minyak gitu doh, jadi nggak kemana-mana gitu. Nah, kita lanjut aja ke day creamnya. Aku ke kotaknya dulu. Jadi ini Kisela Brightening Day Cream dengan SPF-nya 30, menggunakan bahan utamanya itu aloe vera extract dan goji berry extract. Manfaatnya di sini dituliskan diperkaya dengan aloe vera extract, goji berry extract, moringa oleifera seed oil, kolagen, vitamin B3, merupakan gabungan dari kandungan terbaik yang dapat membantu mencerahkan wajah dalam 30 hari, melembabkan wajah, melindungi wajah dari paparan sinar matahari hingga wajah tampak lebih halus dan cerah. Jadi untuk komposisinya di sini lagi-lagi ada alkohol dan parfumnya, dan juga untuk SPF-nya mereka menggunakan titanium dioxide dan zinc dioxide, berarti udah termasuk physical sunscreen dan harusnya dia bagus juga untuk proteksi. Nah, sebelum aku mempraktekkan penggunaannya, aku mau protes dulu. Aku asli mau protes dulu ke Kisela karena ini memang harganya sangat-sangat murah. Tapi ternyata dengan ukuran 15 gram, dia datang dengan isi yang sangat sedikit. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini udah bener-bener mau habis, baru pemakaian pemakaian seminggu ya. Tapi pas baru datang pertama kali asli, dan aku lupa nggak unboxing ya waktu itu, aku nyesel banget. Itu beneran isinya tuh cuma separo dalam banget gitu loh. Beneran dari permukaan gitu, dia tuh yang dalam banget krimnya gitu. Yang kesel, aku tuh kesel banget loh, kayak yang aduh, oke deh, dengan harga segitu mendingan aku ngerasa lebih baik harganya dinaikin tapi isinya penuh gitu loh, kalau aku loh ya, daripada harga semurah itu tapi isinya cuma setengah dari tempatnya gitu, kayak kesel banget gitu loh, kayak kok cuma segini sih isinya gitu. Terus kalau dibilang ya kan ada harga ada rupa, ya memang sih, tapi kalau memang harganya segitu ya aku mending harganya dinaikin apa namanya di kisaran 50 sampai 100 ribu, tapi krimnya penuh gitu loh. Karena ini dengan harga berapa ya? Ini pernah dijual dengan harga 18 ribu loh kalau nggak salah. Nah, itu isinya cuma separo, jadi gondok gitu loh. Oke, itu aja protesnya aku. Kemudian kalau untuk isinya, karena ini ada SPF-nya, jadi penggunaan moisturizer dengan SPF itu tetap ukurannya mengikuti porsi sunscreen. Jadi penggunaan sunscreen yang benar itu kan dengan dua jari full ya, dua ruas jari atau dua jari full nih namanya. Nah, kalau pakai moisturizer biasa itu ya kamu senyamannya aja butuh berapa, tapi kalau moisturizer day cream dengan SPF, kamu penggunaan takarannya itu sama dengan penggunaan sunscreen, jadi dua jari gitu. Jadi makanya ini cepet banget habis, akunya kesel banget, tau nggak? Ini emang kita langsung pakai aja ya tuh, dan aku tuh harus ngatur gitu kan. Tuh ini udah mau habis, kan aku jadi ngomel-ngomel sendiri kan. Dua jari, ini dua jari sama ini ya, sama leher ya. Ya udahlah, sini semua aja sekali-sekali. Dia rada pekat krimnya. Dan karena apa namanya, sunscreennya ini termasuk physical sunscreen, memang akan tampak kayak white cast gitu. Dan ini awal-awalnya memang seperti ini, susah diratain gini.
Oke, ini udah rata. Ini penggunaan untuk day creamnya. Yang aku rasain adalah selain tadi pekat dan susah diratain, adalah juga dia kurang melembabkan. Dia lembabnya biasa aja di kulitku. Kulitku ini kan kering ya, jadi kayak butuh banget pelembab yang benar-benar melembabkan gitu. Hydrating yang benar-benar ngasih ngasih kelembapan gitu, tapi ini aku ngerasain kurang, tapi juga tidak zonk banget, maksudnya bukan yang kering juga, cuma aku ngerasa kurang gitu. Mungkin karena kulitku yang termasuk kulit kering, sorry, kulitku termasuk yang kering dan gampang dehidrasi gitu, dan ini aku ngerasain dia lembabnya biasa aja, jadi memang ada kerasa lembabnya, tapi kalau buat kulitku aku ngerasa kurang gitu. Kalau untuk teksturnya, dia pekatnya itu nggak terlalu, nggak, ya middle lah, nggak terlalu kental banget, tapi juga nggak terlalu encer dan susah diratainnya menurutku karena SPF-nya tadi. Physical sunscreen, memang kalau aku pakai physical sunscreen memang jatuhnya seperti itu, suka susah diratain gitu. Kemudian yang aku rasain setelah pakai seminggu, yang paling menonjol adalah cerahnya. Jadi cerahnya itu beneran asli cerah banget, bersih banget, tapi bukan ketika instan ketika dipakai ya, tapi lebih kayak nanti-nanti lagi, jadi kayak nanti sore gitu kan, habis-habis apa, habis aktivitas atau habis mandi gitu, kelihatan banget cerahnya gitu loh, kelihatan banget apa hasilnya di jangka panjang gitu loh, bukan ketika pakai pengaplikasian kayak gini terus kelihatan cerah, enggak, tapi lebih kayak nanti nih, nanti sore habis mandi, terus kemudian besok pagi habis bangun tidur itu kelihatan banget cerahnya dari sebelum aku pakai produk ini. Kemudian selain cerah, di produknya juga diklaim katanya bisa menghilangkan noda hitam dan garis-garis halus. Itu sayangnya dalam pemakaian seminggu aku belum ngerasain itu. Untuk garis-garis halus aku masih kelihatan, masih nggak ada perubahan. Kemudian noda hitam aku punya beberapa flek hitam dan nggak ngaruh juga. Jadi dari di aku dua produk ini cuma ngasih brightening aja. Nggak cukup. Jadi dua produk ini di aku cuma ngasih brightening aja. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain ini skincare ini, dia ngasih harga yang affordable banget, yang sangat terjangkau buat siapapun. Bisa dicek langsung ke Shopee-nya aja, masuk aja cari Quisela gitu, pasti nanti banyak banget udah keluarnya. Tapi kalau untuk hasil kembali ke masing-masing, kalau di aku hasilnya bagus, dan untuk reaksi kulit masing-masing terhadap beberapa apa namanya, beberapa bahan yang dipakai itu nanti kembali ke kalian lagi. Jadi mungkin ada yang kulitnya sensitif, kulitnya apa, berjerawat, dipikir-pikir lagi dengan bahan-bahan yang tadi aku sebutin di depan gitu. Jadi kalau kalian mau nyobain ini bisa banget jadi apa namanya, pertimbangan kalian. Dari harga juga affordable, dari kualitas juga aku bilang cukup bagus, kemudian dari reputasi juga nggak diragukan lagi karena produk ini di bawah naungan Maharis Beauty yang sudah sangat terkenal untuk produk skincare yang bagus-bagus. Jadi ya layaklah untuk dicoba. Oke, cobain ini Quisela skincare dari Maharis Beauty. Thank you. Assalamualaikum, ketemu di video selanjutnya.